Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya sedang berada di stasiun Jatinegara, tepatnya di peron jalur 5, peron jalur 6. Kita akan nanti beberapa kereta api yang akan lintas di stasiun Jatinegara ini. Bagaimana keseruannya? Semoga terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kita saksikan kereta api apa saja yang akan melintas di stasiun Jatinegara. Lalu kita ditemenin sama RF 21 nih. Jalur 3 dari arah timur masuk kereta api Argo Cirebon. Dari stasiun Tegal Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Masuk jalur 3 stasiun Jatinegara. Di jalur 8 tersedia kereta api bekas rangkaian Jakarta Tingkir, persiapan masuk Bipo Cipinang. Lokomotif CC201 pulang ke Depo Cipinang. Argo Cirebon dari stasiun Tegal Cirebon dengan tujuan stasiun Gambir diberangkatkan kembali dari jalur 3 stasiun Jatinegara. Kereta api Argo Cirebon berpapasan dengan kereta api Argo Dwi Pangga. Argo Cirebon meninggalkan stasiun Jatinegara. Kereta api Argo Dwi Pangga masuk stasiun Jatinegara. Jalur 3. Dharma Wangsal Surabaya Pasar Turi. Kompas Band 212 sampai 3 10. Jalur 3 dari arah barat masuk kereta api Dharma Wangsa. Thank you.
Pasar Senen Surabaya Pasar Turi. Kita dari arah barat yang tadi baru siap dalam tujuan Bekasi melalui pemberangkatan berikutnya. Dia kawan hunting pagi kali ini di stasiun Jatinegara. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai selesai. Waktunya saya pamit undur diri, sampai jumpa pada pertemuan hunting selanjutnya. Terima kasih Kirokalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Jatinegara. Salam satu jalan. Kereta api Argo Cirebon, Tegal, Cirebon, Gambir melintas langsung Stasiun Jatinegara. Jalur 6 dari arah barat masuk kereta api dinas, masuk rangkaian persiapan masuk di Depo Jatinegara. Rangkaian kereta api Kertajaya pulang ke Depo Cipinang. Surabaya Pasar Turi Pasar Senen kereta api Kertajaya. Jalur 3 dari arah barat melintas langsung kereta api dinasan. Jalur 6 dari arah barat dipersiapkan untuk Tegal, rangkaiannya hanya sampai stasiun Tegal. Bagi penumpang dengan tujuan Cikarang silakan tunggu di peron jalur 1. Ini dia kereta api Argo Cirebon.